If I take you outside and show you where to put your bag, it will have your name. Jessica Iskandar yang memutuskan pindah ke Bali pasca dirinya batal menikah dengan Richard Kel. Kali ini nampaknya Richard Kel menyusul Jessica Iskandar ke Bali dan menemani El Barak di hari pertama sekolah SD-nya. Memposting di sosial media pribadi masing-masing memperlihatkan kalau kebersamaannya sedang bersama kini, Jessica Iskandar dengan Richard Kel menemani sang anak El Barak di sekolahan. Meskipun belum diklarifikasi apakah keduanya balikan lagi atau hanya menemani El Barak, namun banyak penggemar keduanya yang bahagia melihat kebersamaan El Barak ditemani Dadi dan Jessica Iskandar. Nampaknya bukan sekali ini Richard Kel menemani El Barak. Ya, pas keputus dengan Jessica Iskandar pun Richard Kel masih menemani El Barak main sepeda. Beberapa kali masih video call dengan El Barak. Kali ini ingin memberikan semangat kepada El Barak yang mulai sekolah, Richard Kel jauh-jauh datang ke Bali menyusul Jessica Iskandar dengan El Barak, menemani El Barak sekolah hari pertama, bahkan menemani duduk El Barak di sekolahan. Di posting sosial media Jessica Iskandar, nampak Jessica Iskandar sedih melihat ini. Keduanya memang masih saling cinta, namun nampaknya ada sesuatu yang tak bisa disatukan. Morning, El. Are you ready for school today? El Borski. Dibongkar langsung sendiri oleh kakak Jessica Iskandar, Erik Bana Iskandar, kalau hubungan Jessica Iskandar dengan Richard Kel kala itu memang putus. Bahkan ada pemberitaan yang menyebutkan saat itu Richard Kel selingkuh, meskipun kebenarannya belum terungkap. Jessica Iskandar pernah mengakui dirinya menangis hingga jam 5 pagi, sempat mencurigai Richard Kel selingkuh dari dirinya saat itu. Sudah menyayangi El Barak, bahkan El Barak yang tidak pernah mengenali ayah kandungnya menganggap Richard Kel sebagai ayah sendiri dan memanggilnya Daddy. Meski putus dengan Jessica Iskandar, Richard Kel pernah berjanji akan selalu setia menemani, bahkan mendukung El Barak di setiap waktu. Seperti kali ini saat dirinya masuk SD pertama kali di Bali, Richard Kel langsung datang menemani. Kini Richard Kel yang menyusul Jessica Iskandar ke Bali bahkan menemani El Barak bertiga bersama-sama. Kali ini hubungan keduanya diberitakan rujuk, namun keduanya pun belum klarifikasi apapun. Benarkah keduanya rujuk atau hanya bersama untuk El Barak saja? Apapun itu, namun penggemar Jessica Iskandar dengan Richard Kel bahagia melihat kebersamaan lagi. Boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos, and click here for something just for you.